Hei, ngomong dulu, ngapain nih? Cara refill. Ini ngapain? Review cara mau. Oke guys, review cara membuka stiker barcode ya, cara pemasangannya dan cara menggantikannya seperti apa. Oke. Oke, check this out. Oke, check this out. Menyalakan timbangan. Langkah pertama, nyalakan terowongan. Dia di sini udah nyala. Oke, dia di sini warna hijau. Berarti arusnya udah masuk ya ke alat ini. Tahan lama nih tombol merah. Tahan. Di sini udah ada tombol merah. Oke, tunggu ya. Kalau ini udah tombol merah berarti udah bisa nyala. Kemudian cara menyalakan printernya tinggal pencet ini ya. Oke. Oke, udah. Oke, Bang. Tunggu sebentar. Oke. Rapin. Udah bisa, tinggal login ke kita lakukan dulu. Ngapain nih? Cara refill. Ini ngapain? Review cara mau. Oke guys, review cara membuka stiker barcode ya, cara pemasangannya dan cara menggantikannya seperti apa. Oke. Oke, let's check this out. Oke, check this out. Oke, cara membuka kita buka. Tarik. Kita tarik ya. Nah, seperti ini. Mas, tadi buka ini gimana? Oke, cara cara buka ini tadi gimana? Ini kan di sini ada kayak semacam bahasa kita aja ini. Pemantik ya. Kita tarik nih secara berbarengan ya, karena dua nih. Mana ke depan apa belakang? Ke depan. Oke. Nah, kemudian kita buka. Nah, oke, angkat ke atas ya. Oke. Ini hati-hati ya, jangan sampai ya sobek atau kena tangan. Oke. Oke, lepas. Oke. Ini tadi kita udah buka ya. Jadi ini bisa dimainin ya, Bang. Oke. Lepas yang ini selongsongnya. Kalau bahasa pistol ini namanya selongsong. Oh, selongsong. Kali 75 yang biasa dipakai sama teman-teman. Oke, masuk dulu. Oke, kita masuk dulu ya. Kita buka. Perlahan lah ya, karena ini barang baru. Oke. Bisa minta tolong tangan satunya. Tadi saya sendiri doang. Nggak bisa masuk. Tadi sendirian aku bisa. Oke. Sudah, pas. Mati belum. Jadi yang tengah itu harus pas ya, masuk lubang tuh. Nah. Iya dong. Selongsongannya ya? Belum masuk. Aduh, sini sebelah tangan aja bisa ini. Ini udah. Belum. Ini jari ini dorong ke kiri. Aduh, diangkat ya. Belum masuk selongsongnya. Belum masuk selongsongnya, lepas. Lepas ini. Oke. Nah, jadi selongsong, memang selongsong namanya. Tahu gua. Asal dapat aja selongsong. Katanya selongsong, jadi ke selongsong ini harus masuk. Lepas ini. Tuh, udah. Nah, ini harus ke sini, di bawah sini. Tarik. Nah. Nih, rapiin lagi. Rapiin, Bang. Tarik ini ke dalam. Ini harus ada jarak ya dari sininya ya. Tarik dulu ke dalam. Supaya percetakan itu pas. Ya, tarik dulu ke dalam. Ya, karena ini udah ada. Ya, tarik lagi aja. Enggak, coba. Ke sini dah. Ini ada karet nih. Ada karet, jadi di sini harus pas satu nih. Nah. Oke, dorong. Tutup. Tutup ya. Yuk. Ini dimatiin dulu, tahan lama. Oke, udah mati. Udah mati kan lampunya. Pencet sekali. Nah, kalau udah merah. Udah siap merah. Udah bisa ditimbang. Ini dinolkan dulu. Oke. Nol. Di sini udah nol ya. Tuh. Oke. Timbang.
atas. Oke, hijau, masuk, keluar ya. Wih. Lagi, tes, lagi. Kan. Sudah nol. Timbang. Oke. Hijau. Oke. Tutorial cara pemasangan speaker untuk check rider ini. Oke, terima kasih, Bos. Sampai jumpa. Ngomong dulu, ini apa ini tutorial? Kamu udah coba YouTube kan? Buru. Oke, guys. Nah, kamu di YouTube? Enggak. Buat orang-orang tuh. Kantor janganlah, halo gua. Enggak. Oke, guys. Nah, ini adalah tutorial cara menimbang pulsa di Check Wager. Nah. Oke. Okay. Nama produknya apa, Bang? Ini produknya CBA kuning, katanya pengapor tipis. Ya. Kalau untuk SGP polos, dia pakai produk tebal. Ini produknya produk tipis. Oke. Okay. Skornya 0,45. Oke, okay, coba, Bang. Timbang ya. Ya. Oh, bentar dulu. Oh, belum login. Login dulu, Bang. Kita coba login dulu. Ya. Pelan-pelan, Bang. Namanya siapa? Udah ada. Itu. Harun. Pakai Harun aja. Harun ya. Oke. Geser. Pakai Harun. Tuh Harun tuh. Harun. Tuh Harun. Oh, Harun doang. Ya. Bang Harun Hermawan. Passwordnya 00. Nolnya dua kali ya. Ya. Oke, login. Ya, login. Oke, udah masuk. Coba, Bang. Kita nolkan dulu ini. Karena kita ada kan ini kan ada minus 0,16. Kita nolkan dulu. Masih nol. Nol. Nih, pencet okay. Ini nol nih. Jadi pencet ini ya nolnya ya. Nah. Sekarang nama produknya apa, Bang? Cari dulu nama produknya. Sampai aku nih. Nih, kita cari. Bisa di sini berdasarkan produk code. Jadi kalau produk code nanti mau di print nih kan. Kalau enggak berdasarkan nama, nah kuning ya. Ya. Kuning. Panjang 250. 250. Oke. Nih ada dua nih. Berarti ini enggak kelihatan kan? Iya. Tapi bisa digeser itu ya? Enggak bisa. Jadi kita harus tahu nih produk code ini. Produk itemnya ya. Jadi besok nyarinya berdasarkan produk code yang ini. Yang ini nanti bakalan di print. Oke. Setiap mesinnya ada nanti. Oke, siap. Oke, buat sekarang kita ini, karena saya udah tahu pencet yang ini. Oke, udah Musa kuning 250. Nomor lot. Nomor lotnya bikin sendiri ya. Karena ini udah ada. Berarti ini sudah dibuat tadi ini. Ya. Kita contohkan membuat baru, misalnya buat besok ya kan. Bikin new. Nama. Namanya ini nih. Tahun 2001. Bulan 02. Tanggal. Sekarang itu tanggal 17 nih. Kita mau buat yang hari ini kan, 17. Yeah. Grupmu grup B ya? Iya. Yeah. Grup B. Nomor mesin 06. SIP-nya dulu belum? SIP-nya masih belum ya? SIP, oh ya, SIP-nya lupa. SIP 2? Oke okay, ya? Ya. Oke. Okay. Klik save. Nih, kita nimpa nih. Yes, nih yang udah ada. Tadi yes. Kan sama kan? Oke, okay, kembali. Back, jadi kita milih nomor lot yang kita ambil tadi nih. Ini kan? Okay. Pilih ini. Ya. Oke, okay, udah. Nama produk sama nomor lot. Oke, okay, kita nolkan lagi. Ini kalau udah nol ini baru bisa ditimbang ya, kelihatan nggak? Ya. Nih begini, kalau udah nol ini baru bisa ditimbang. Kalau dia nggak nol, dia nggak bisa bakal nge-print. Oke bang, ya coba timbang bang. Bang. Oke. Okay. Okay. Kalau dia hijau berarti oke. Okay. Kalau di sini low berarti kurang. Ini berarti kelebihan. Kalau oke, okay, udah nge-print belum? Udah. Oke, okay. Tadi kita enggak ngelihat nge-printnya ya?
Oke, ulang lagi, Bang. Angkat. Oke, udah nol. Naikin lagi. Oh, terlihat hijau. Oke, langsung print. Oke ya, printnya udah jalan, berarti udah oke. Udah selesai berarti. Ya. Tutup. Oke. Sekian. Udah, sekian dari kita tutorial cara menimbang hackwacker yang paling oke. Terima kasih. Hah? Panjangan. Harun aja. Iya, harun aja. Bagus. Bang, masuk pusing loh. Bang. Bang. Harun aja ya, panjangan. Perawatannya, Bang. Pertama, kita tekan ini, tahan kira-kira lama. 2 detik kan lah. Sampai mati lampunya. Ya. Oke. Oke, udah mati lampunya. Oke ya. Kembali sekarang ke cek wekernya. Tahan. Tahan lama juga. Tekan dan tahan. Body one off. Yes. Yes. Yes, yeah. No, yes. Oke. Kemudian tunggu dulu sampai indikator ini mati. Oke. Ini powernya udah mati ya, tapi arusnya tetap nyala karena yang hijau ini harus masuk. Powernya udah mati yang merah. Setelah itu pencabutan ini steker di atas nih. Apa namanya, Bang? Stop kontaknya. Stop kontaknya. Gimana, Bang? Matiin, Bang. Mati. Ini kan nyala ya? Ya. Udah mati. Oke, mati. Oke. Oke, mati semua ya. Oke. Gitu ya cara perawatannya. Oke, Bang, sekian.